Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dirga Electro Channel. Iya rekan-rekan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dibudahkan segala rezekinya, diberi jalan keluar di setiap masalah-masalah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kali ini ada ini apa ya? Active speaker Polytron XBR ya. Ini kata si user ini bermasalah, suka protek dia bilang gitu. Dalam jangka sekian menit dia suka mati terus hidup kembali gitu. Kemungkinan ini ada masalah di power supply ya. Ada short kecil ya, tapi bagusnya sih kita lacak aja ya. Kita tes dulu. Ini kabelnya seperti biasa, kabel power. Subscribe, like, komen, dan share-nya ya, agar Dirga Elektro terus dapat berkembang ke depannya. Dan jangan di skip videonya agar dapat poin-poin penting di dalamnya yang mungkin bermanfaat. Kita lanjut. Ya ini saya pakai USB ya playernya ya. Kita colokkan. Bismillah. Power on. Ya lampu standby-nya sudah menyala. Display-nya mana nih? Display-nya berarti kita harus pilih ke modenya. Wow. Iya, sudah play ya. Saya pakai instrumen aja ya. Super bass. Bass, treble, volume, mic. Iya, ini sih normal-normal aja. Cuma katanya kadang suka protek. Kita tes aja dulu ya. Juragan-juragan para YouTuber semua dimanapun Anda berada. Kita tes dulu sebentar apa yang terjadi. Apakah dalam hitungan menit atau mungkin jam-jaman ya baru bermasalah ya. Nah ini speaker ini sepertinya nih speaker vokalnya nih mitranya mati ya. Bass hidup, treble hidup, tapi sepertinya vokalnya mati ini. Oke lanjut kita eksekusi apa penyebabnya. Simak terus sampai habis. Iya rekan-rekan, ini sudah saya bongkar dan ternyata power supply-nya ini sudah dirubah ya. CPS switching-nya sudah dirubah pakai gacun 3 kabel ya. Kemungkinan ini ada masalah apa ya, drop daya atau tekor daya atau mungkin juga kurang ampere kali ya dari gacun ini ya. Ini kita harus eksekusi kembalikan ke standar lagi ya. Oke, lanjutkan videonya ini terus, simak terus. Kita proses pengembalian seperti standar kalau memang masih bisa ya. Kalau memang belum parah ya, nanti kita bongkar dulu ini. Blok mesin mainboardnya. Lanjut. Iya kita lihat di blok bawahnya ternyata lumayan fatal juga ya. Ini nah ini nih IC driver. Driver punya fret dia ini sudah diangkat ya dulur. Dan ini pakai gacun 3 kabel. Wow. Ini kemungkinan di solusinya dengan tukar gacun ya, tukar gacun yang versi 5 kabel ya. Kita coba aja ya. Kita coba aja ya. Apakah ngangkat dengan 5 kabel gacun ya. Simak terus sampai habis. Ini karena IC ini udah sulit ini hilang. Gak ada cara lain. Oke, simak terus. Iya rekan-rekan, ini jadi penyebab kenapa sekitar di bawah 5 menit itu suka mati terus hidup kembali. Itu disebabkan karena tegangan nggak stabil ataupun drop ya. Dan akhirnya solusi saya
karena IC driver si power supply aslinya juga udah hilang, SMD ya udah hilang, padnya hilang, ya sudahlah, mau tidak mau kita harus modifikasi si gacun ini ya. Iya, gacun ini saya modifikasi ganti ini, ganti VR ya, VR 10 kilo, dan di sini ada Elko ya, Elko sebentar. Nah, di sini kalau kelihatan nih yang warna coklat ya, warna coklat 100 mikro 50 volt. Tadinya standar dia 47 mikro 50 volt, kita ganti dengan 100 mikro 50 volt ya. 100 mikro 50 volt. Oke, dan hasilnya sudah kita tes sekitar berapa lagu ya? Sekitar 3 lagu ya. Dan hasilnya tidak mati-matian ya. Kalau 3 lagu kurang lebihnya 15 menit ya, kalau 1 lagu sekitar 5 menit ya. Kita tes hasilnya lagi biar rekan-rekan pada bisa tahu hasilnya ya. Simak terus, jangan di skip sampai habis. Colokan seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Colokan. Kita tunggu ya, saya pakai flashdisk ya, musik instrumen ya, biar nggak dimarahi sama Pak YouTube. Tunggu sebentar lagi loading ya, seperti apa hasilnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan kita. Amin, amin. Semoga channel ini bermanfaat dan dapat berkembang terus ke depannya. Cukup lama ini loadingnya ya. Ini kita dari belakang ya. Speakernya sudah dipasang. Coba saya intip. Iya, sudah play ya juragannya. Rekan-rekan para sobat YouTuber, penghobi-penghobi elektronika dimanapun Anda berada, dukung terus channel ini. Terima kasih. Ya, demikian tadi pengetesan sudah sekitar 3-4 lagu ya. Alhamdulillah sudah berhasil, tidak mati lagi. Dan nah, ini karena speaker cuma sebelah, nanti si yang punyanya tak suruh bawa satunya lagi ya, biar dites sekalian sebelum dibawa pulang. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.